Ya bosku, ini kembali lagi bersama Kinata Farm. Terima kasih, salam satu hobi. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki, tentunya rezeki yang melimpah ruah. Nah ya, tentunya dikarenakan ini bensin naik ya, perekonomian sedikit ikut berubah. Tetapi untuk para peternak ini tak nggak usah berkecil hati, kita buat senang saja dengan beternak. Nah, tentunya kalau kita sudah mempunyai hobi ternak, semua kendala-kendala yang membuat kita pusing dengan melihat ternakan-ternakan, kita tentunya tidak pusing lagi, apalagi kita sambil ngopi dan menikmati hasil breeding kita semua ya. Salam satu hobi ya. Ini saya akan memperkenalkan atau memberitahu ya, ini ya bos, ini silangan uji coba. Saya bilang uji coba itu saya belum bisa merekomendasikan ya, karena saya bilang bisa merekomendasikan kualitas itu yang memberitahu ketika saya habis menyilangkan dan sudah menjadi ayam dewasa, sudah jadi jago, saya kirim ke luar pulau maupun dalam pulau. Lah yang memberitahu bagus tidaknya, kualitasnya itu menengah ke atas atau ke bawah, itu dari pelanggan. Nah, kalau sudah saya kirim pelanggan memberitahu bagus, kita baru bisa bilang merekomendasikan kualitas biang ini dan pacek ini itu pasti bagus. Seperti itu ya. Nah, kalau ini hasil uji coba yang belum saya merekomendasikan atau hanya memprediksi saja. Jadi hasil prediksi patek ini dan biang ini memprediksi bagus. Seperti itu saja ya bos, perlu dipahami ya. Nah ini sedangkan ini ya, nah ini anak dari hasil silangan pakwe. Ya, Pak Kwe tentunya semua sudah paham Pak Kwe permainannya itu seperti apa. Ya. Nah, dari patek Pak Kwe, ya. Nah ini saya silang dengan mecai. Ya. Mecai ini juga pakwe tapi nikung. Nah, tentunya berakot ya. Nah, itu jadi kalau CP dominan ke atas, kalau mece dominan di kalau mece dominan di atas, kalau CP dominan ke bawah. Nah ini saya silang supaya intinya bisa mainnya itu di atas untuk rendamannya, long termnya ya, untuk long termnya, untuk rendamannya ini maksudnya ini kalau airan itu bisa 3, 4, 5 itu kayak mau di atas atau di bawah seperti itu ya. Nah ini ya, saya di rutinitas pagi seperti ini. Nah ini bos, oke, ini seperti ini ya. Terima kasih bosku sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.